Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi fillah, kita sekalian seringkali kita berdoa, namun kita merasa doa kita itu tak pernah kunjung dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik itu semua, tentu bukan berarti Allah membiarkan kita. Sebuah contoh, ada banyak orang berpacaran bertahun-tahun, namun mereka tak kunjung sampai di pelaminan. Tetapi ada pula orang yang baru satu kali pertemuan, kemudian Allah takdirkan ia sampai di pernikahan. Demikian doa. Bahwasannya doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah lahir daripada keinginan. Sedangkan pengabulan Allah, ijabah dari Allah adalah sesuai kebutuhan. Di balik itu semua, doa yang merasa tidak dikabulkan, saling mencintai yang merasa tidak dijodohkan, sesungguhnya ada hikmah di belakang itu semua. Suatu saat hikmah itu kita akan mengiyakan. Karena itu, selalulah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadapi segala situasi dengan penuh kesabaran dan tetap bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.